keluarga susah. Apa, saya adalah seorang pemandu lori, pernah isi minyak kereta nilai RM5. Kita susah, tak ada siapa nak tolong. Saya tak nak miskin ni. Petang-petang saya bawa minyak rambut tu. Sehari saya dah boleh dapat RM100 satu hari. Sebenarnya hidup kita ni apa kita sangka. 6 bulan kita hit sale RM1 juta. Nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter, berusia 31 tahun. Saya membesar dalam keluarga yang sederhana, keluarga susah. Bapa saya adalah seorang pemandu lori, mak saya suri rumah, bersekolah di Sekolah Sukan Bandar Penawar Kota Tinggi Johor dan juga Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sekadar sampai SPM saja. Saya pernah kerja kerajaan selama 6 tahun. Saya kumpulan sokongan kan, so gaji sikit. Sebab semua orang nak kerja kerajaan kan, secure, ada pencin, ada confirm ada gaji setiap bulan kan. Kalau saya tahu saya susah, so dia bagi saya minyak rambut. Petang-petang saya bawa minyak rambut tu pergi dekat kedai makan. Dia kata, ambillah minyak rambut ni, kau jual satu dapat RM15. Kena halau, kena maki. Di down lah, saya pernah nangis dalam kereta. Saya pakai kereta Viva lo. Boleh kata setiap bulan nak bank call, nak tarik. Pernah isi minyak kereta nilai RM5. Kawan-kawan tempat kerja jangan cakap lah. Majoriti tak support lah. Family buat-buat nampak tak nampak je lah apa benda ni kan. Kita susah, tak ada siapa nak tolong. Even nak bagi RM10, RM2, tak ada. Saya tak pernah tahu pun dunia bisnes ke, tak pernah baca pasal bisnes. Saya tahu saya nak solve problem saya, saya tak nak miskin je ni. So saya jual. Sehari saya dah boleh dapat RM100 satu hari. So saya rasa macam dapat je moment tu, saya rasa nak duplicate, nak buat lagi. Tidak mustahil, mesti boleh buat bisnes tanpa modal. Saya start dengan RM kosong. Apa-apa sahaja, jual. Saya fokus macam mana nak distribute produk tu. Macam nak convince orang, market segment kat mana, macam mana nak besarkan rangkaian, baru saya keluar produk sendiri. Ketika orang lain baru nak masuk industri, nak buat produk sendiri, saya dah start buat barbershop. Kedai pertama di UKM Bangi. So tak pernah duit keluar duit sendiri kak. Duit yang tercipta di jalanan. Dengan sewa RM500, kita boleh buat sale RM30,000 masa tu sebulan. Setahun tu, kita buka lebih kurang 14 cawangan. 6 bulan kita hit sale RM1 juta. Untuk start business, first kali soalan kita tanya, bukan nak jual apa. Kita kena tanya macam mana nak jual. Sebab kalau kita pandai jual, terjual apa pun kita boleh jual. Ramai yang belajar ni patut nak jadi tu. Masa dia 3 tahun habis macam tu je. Duit kita boleh cari, tapi masa tak boleh lah. Jangan bazirkan masa. Tapi sekarang ni ada banyak peluang. Sebenarnya hidup kita ni apa kita sangka. Kalau saya miskin, saya 100% yakin dengan diri saya, I'm better than this. Maksudnya mesti cakap benda-benda yang positif dalam hidup kita. Tidak ada istilah tak boleh. Percaya kepada diri sendiri, kita doa, kita minta ke Allah tu, itu adalah apa yang kita harapkan. Dan kita yakin Allah akan makbulkan doa kita. Attitude kita sama, kita jadi orang bagus, sentiasa buat yang terbaik. Kalau kita jadi orang bagus, kita ada peluang untuk berjaya. Walaupun kita tak tahu kita nak berjaya jadi apa.